Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 85815431. Hari ini saya akan melakukan percobaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Alat yang saya gunakan pertama ada kayu yang berbentuk L dengan tinggi kurang lebih 1 meter dan panjangnya sekitar 40 cm. Di sini sudah ada ya, saya labelin dengan 30 cm untuk ya, ditandain sebagai tanda A, 60 cm dengan tanda B, dan 90 cm dengan tanda C. Beban yang saya gunakan adalah beras dengan berat 200 gram dan 100 gram. Pertama, kita taruh bebannya di titik A. Kemudian penggaris digunakan untuk mengetahui jarak dari A, B, dan C. Kemudian handphone sebagai stopmat untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan beban untuk berpindah tempat. Mula-mula kita taruh di titik A. Kita taruh beban yang beratnya 200 gram di titik A. Kemudian kita biarkan berapa lama dia memerlukan waktu untuk meluncur sampai ke titik B. Waktu yang diperlukan beban dari titik B ke C adalah 5 kali dengan jarak B untuk gerak lurus beraturan yang berubah-ubah dan yang C untuk gerak lurus berubah beraturan dengan jarak yang berbeda.